Apa yang terlintas saat pertama kali kalian melihat angsa atau soang di Tribuners? Pastinya ada rasa deg-degan, takut dikejar dan disosor, bukan? Tapi nggak berlaku untuk bocah satu ini nih. Naufal malah menjadikan angsa sebagai hewan peliharaannya loh. Angsa bernama Mike itu ternyata sudah jadi bestinya sejak masih kecil. Tuh lihat, begitu dekat dan akrab, bukan?